Wow, teman-teman, ini pemandangannya gunungnya sangat bagus sekali ya dan cantik ya. Ini karena terhalang sama kabut alias mendung, jadinya tidak terlihat lagi. Oke, teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi menuju pantainya. Ternyata perjalanannya lumayan jauh nih, teman-teman, karena muter. Nah, teman-teman, ternyata di saat kesibukan seperti di daerah Jakarta, saat kita melihat pemandangan yang indah di perdesaan seperti ini, wow, sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Sangat merefreshing otak kita khususnya. Wow. Jadi jangan kerja mulu ya, kerja apa dikerjain ini. Wah. Wow. Wow, jalanannya nurun nih, teman-teman. Wow, sangat ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa begitu? Karena motor saya menggunakan Jupiter MX yang jadul, teman-teman. Jadi motor Jupiter MX ini belum pernah dibawa jauh atau diajak jalan-jalan naik turun gunung seperti ini, teman-teman. Karena biasanya kita menggunakan di jalanan datar di daerah kota Bekasi. Nah, teman-teman, kenapa saya muter lewat sini? Karena biasanya katanya kalau lewat daerah Banten itu hanya sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Tapi saya muter lewat sini, lewat Kabupaten Pandeglang ini sekitar hampir 4 jaman, teman-teman. Karena muter, kenapa sih muter nggak lewat Banten aja? Katanya di Banten polisinya banyak, teman-teman. Apalagi saat ini sedang operasi zebra. Saya sih sebenarnya nggak punya SIM doang sih, teman-teman. Tapi kemarin saya baru saja ditilang di daerah Cikarang, nggak punya SIM itu dikenakan e-tilangnya sebesar 1 juta rupiah. Wow. Tapi katanya di Banten ini polisinya banyak, teman-teman, dan tahu duit ngeri-ngeri sedap kalau gitu, teman-teman. Ya, apalagi plat kita plat B, udah pasti tuh diberhentiin, teman-teman. Jadi sayanya lebih baik muter dan waktunya tempuhnya lebih panjang dan jalannya juga naik turun gunung, teman-teman. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting mudah-mudahan nanti sampainya selamat dan juga view-nya atau pemandangannya di pantainya tidak mengecewakan gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, udah like dan subscribe belum? Subscribe dan like dong. Mudah-mudahan yang like dan subscribe diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Maaf ya teman-teman, vlognya ini karena menggunakan HP jadi masih getarannya masih wow, goncangannya masih mantap. Dan ini juga ada tempat resortnya di daerah Pantai Carita, teman-teman. Jadi rekomendasi sekali buat teman-teman yang ingin berlibur ke daerah pantai. Dan sini pantainya tenang, teman-teman, dan juga airnya jernih. Di sini banyak sekali pantainya dan juga dikelola oleh masyarakat serta perusahaan atau bahkan perorangan nih, teman-teman. Jadi seperti resort, penginapan, hotel, dan juga outbound atau tempat bermain, apalagi khususnya untuk berenang-renang di pinggiran pantai, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau boleh jujur sebenarnya saya bingung nih, teman-teman, untuk memilih di mana sih kita akan berhenti di pantainya. Jadi sepanjang pesisir pantai ini semua itu dikelola, teman-teman. Jadi bingung. Kalau misalnya kayak di Jawa itu, kayak saya di daerah Temon, Kulon Progo itu kan ada Pantai Glaga, Pantai Congot gitu yang terkenalnya. Kalau kayak gini kan Pantai Carita, Caritanya ini sepanjang Pantai Carita dikelola semua. Jadi saya bingung nih, teman-teman, apalagi saya pemula yang baru pertama kali ke sini. Apalagi biasanya kalau saya lagi umroh itu ketemu orang-orang teman-teman di sana, katanya Pantai Anyer bagus loh katanya. Terus saya lagi sidang di PBB di Amerika sana juga, mereka sering menanyakan Pantai Anyer itu bagus loh. Jadi Pantai Anyer itu sebenarnya sangat terkenal, teman-teman. Tapi saya bingung Pantai Anyernya itu yang mana. Jadi saya bingung untuk menyamperinnya. Kenapa begitu? Karena sepanjang garis Pantai Anyer itu dikelola semua. Jadi titik Pantai Anyernya itu yang mana gitu. Jadi saya bingung nih, teman-teman. Jadi tinggalkan kolom komentar ya, komentarnya tunjukkan mana sih yang sebenarnya dinamakan Pantai Anyer itu yang kayak mana gitu. Ini kan dikelola oleh masyarakat, oleh perusahaan, oleh perorangan, atau bahkan dikelola Pemda. Jadi yang maksud saya itu yang dikelola Pemda itu yang kayak mana gitu loh. Jadi yang bener-bener satu pantai yang bener-bener dikelola oleh Pemda atau bahkan masyarakat yang emang bener-bener rame atau bagus, sering dikunjungin orang gitu, teman-teman ya. Seperti misalnya Anda ke Pantai Suwuk atau pantai apalah gitu di daerah pesisir Jawa sana, atau misalkan di Karawang nih, teman-teman, salah satunya adalah Pantai Pakis. Jadi kita benar-benar langsung menuju ke Pantai Pakis, walaupun itu sepanjang pesisir itu emang pantai semua, tapi ada titik lokasi yang benar-benar ramai atau yang sering dikunjungi orang gitu, teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman saya atau bahkan teman kantor kerja biasanya suka berkunjung ke Pantai Anyer. Jadi Pantai Anyer itu yang mana gitu, karena sepanjang ini juga Pantai Anyer ini membingungkan sekali, teman-teman. Jadi tinggalkan di kolom komentar ya, silahkan komentar
kemarin di mana sih sebenarnya Pantai Anyer itu, nanti kapan-kapan kita coba untuk mereview lagi ke sana gitu ya teman-temannya. Maaf ya karena kita juga baru pertama ke sini, jadi saya bingung mana yang namanya Pantai Anyer. Oke teman-teman, kita sampai tujuan, entah tujuannya di mana. Ini adalah Pantai Sambolo 1 di Anyer, teman-teman. Nah, di sini pasir putih ya, teman-teman, tapi terlihat sekali pasir ini sepertinya pasir buatan atau diuruk, teman-teman ya. Karena pasirnya lebih aneh aja gitu, datarannya lebih tinggi ke rendah nih, teman-teman. Nah, teman-teman, ini masuknya sendiri saya bayarnya 20.000 satu motor alias 2 orang nih, teman-teman ya. Dan ini ada ikan buntal, teman-teman. Tadi ada di laut dan diangkat oleh masyarakat. Dan di sini juga pantainya sangat bagus dan lumayan ya kalau buat refreshing otak. Ombaknya nggak terlalu gede, teman-teman. Beda sama ombak di pantai selatan. Entah ini pantai utara atau barat, kita kurang paham, teman-teman ya. Di sini yang pasti ombaknya ini nggak terlalu gede, teman-teman. Jadi cocok sekali untuk berenang-renang. Jadi walaupun pantainya santai, ombaknya nggak terlalu gede, jika Anda membawa anak kecil ya tetap dijaga atau dilihat. Dan jika Anda sudah dewasa pun juga mainnya jangan terlalu tengah-tengah, teman-teman. Karena ini nanti bisa menghanyutkan atau kesedot, teman-teman. Ya. Terus. Ini pasirnya pasir putih, teman-teman. Pantai Sambolo 1 Anyer. Nah, teman-teman, di sini juga banyak fasilitasnya seperti gazebo, atau bahkan Anda bisa nongkrong di gazebo itu nanti nyewa lagi, teman-teman, atau Anda bisa nyewa ban atau pelampung nih, teman-teman, buat berenang-renang. Nah, teman-teman, karena saat kita kesibukan yang sangat padat sekali, jika sudah berlibur ke tempat seperti ini pasti bisa menghilangkan kepadatan yang atau kesibukan di dalam pikiran kita atau pikiran kita yang kurang tenang, bisa menenangkan diri di daerah pantai sini, teman-teman. Ini pasirnya pasir putih ya, teman-teman ya, ini benar-benar pasir putih, tapi menurut saya ini sepertinya pasirnya di bawah ini, teman-temannya, bukan pasir aslinya kayak ini, teman-teman. Dan pantainya juga sangat luas nih, sepanjang garis sana itu semua dikelola orang, teman-teman ya. Ombaknya santai dan tenang, teman-teman. Oke teman-teman, yuk mari ikutin keseruan kita, tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya. Ini Pantai Sambolo 1 Anyer di daerah Banten.
lu enggak? Sing enek karang-karangnya gitu kan enak ya. Mau jalan aja. Terus diam. Ayo. Thank you.
Nah, teman-teman, gimana menurut teman-teman sendiri? Pantainya sangat rekomendasi sekali ya, cocok sekali untuk berlibur bersama keluarga Anda atau pasangan Anda, teman-teman ya. Nah, teman-teman, perlu kami ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan bisa memberikan video-video rekomendasi tentang seputaran tempat-tempat wisata atau bahkan apalah teman-temannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat serta menghibur kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.